Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan berita disabilitas pulang kampung gratis. Suasana sekarang masih lebaran. Ini ada program mudik gratis BUMN 2023 yang menyediakan 67.223 kursi dengan tujuan ke 200 kota di Indonesia. Dengan menggunakan transportasi kereta api, bis, dan kapal laut. PT Jasara Harja mendukung itu, sejumlah 19 orang disabilitas pulang naik kereta api dan 18 orang naik bis, termasuk para pendamping ikut. Beberapa disabilitas berkomentar bahwa mereka senang mudik gratis sebab lumayan hemat uang. Keluarga bisa ikut semua, beban biaya ringan. Mereka berharap program itu bisa rutin selalu ada tiap tahun. Oke, sekian berita hari ini. Terima kasih sudah menonton berita. Sampai jumpa lagi.